Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pangapunten, saya hanya akan memberikan sedikit penjelasan, mengingatkan, mungkin sudah ada yang bisa nggih, hanya mengingatkan dan monggo ditambah apabila ada yang salah lebih cepat. Cara menggunakan exam browser di Chromebook, Bapak Ibu. Pertama masuk terlebih dahulu login ke Chromebook-nya. Untuk akun Belajar ID-nya tidak perlu pakai akun siswa nggih, bisa pakai akun guru saja enggak masalah. Kemudian silahkan klik pojok pojok kanan bawah, kemudian ke setting, kemudian di bagian tentang Chrome OS, kemudian di bagian versi ini, versi Google Chrome OS-nya, silahkan ketik periksa pembaruan. Di sini untuk memastikan Chromebook panjenengan sudah menggunakan versi terbaru, karena ini akan berkaitan dengan exam pro yang dipakai. Kalau exam pro nya bukan yang exam pro yang terbaru, maka biasanya ditolak. Nah, kalau sudah terbaru seperti ini, kemudian langkah selanjutnya adalah silahkan panjenengan logout saja. Oke, setelah logout, untuk memunculkan exam pro nya silahkan ini, oke, di pojok kiri ini ada APL. Nah, ini ada exam browser. Kemudian diklik saja dan ditunggu sampai exam browsernya terbuka. Nah, pastikan di sini tercetak semua, Bapak Ibu, Chrome OS dan sebagainya, internetnya, tersebutnya aplikasi terbaru. Nah, ini yang saya maksudkan tadi bahwasanya operating system dari Chrome OS-nya harus terbaru, karena di sini nanti kalau belum terbaru maka akan silang merah. Oke. Kemudian klik mulai. Otomatis lampu flash nyala, kemudian muncul wajah. Nah, kok gelap? Oke, nah tinggal memasukkan username dan password. Untuk keluar bagaimana? Karena menawi panjenengan ada cara yang lebih cepat, saya mohon diberitahu nggih, karena saya coba pakai kontrol DB dari tadi juga tidak bisa. Tapi langkahnya saya pakai ini, tekan tombol power, agak ditekan lama, terus pilih logout. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang cara yang lebih cepat lagi, mungkin dari Bapak Ibu yang sudah dari tahun kemarin menggunakan Chromebook bisa sharing. Pangapunten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.